Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La hawla wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-temanku seperjuangan yang saya sayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang kasih sayangnya tiada terukur, meskipun kita cuma sarapan bubur, cuma kita saja yang tidak pernah bersyukur. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, dan yang kelak akan memberikan syafaatnya kepada kita, yaitu siapa teman-teman? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya di sini untuk menyampaikan pidato yang berjudul Birrul Walidain, atau yang sering kita kenal berbakti kepada kedua orang tua. Ibu adalah pahlawan yang sangat mulia dalam kehidupan kita. Di balik kemuliaan seorang ibu, terkadang keberadaannya tidak dimuliakan oleh anak-anaknya. Seperti kita tahu kisah maling kundang yang dikutuk ibunya menjadi batu karena mendurhakai ibunya. Dan kisah sahabat Rasul yaitu Al-Homah yang tidak perhatian kepada ibunya sewaktu ia masih hidup. Dan masih banyak lagi kisah-kisah lain di sekitar kita yang dapat kita ambil pelajarannya untuk selalu memuliakan dan taat kepada ibu kita. Apabila kita amati lingkungan sekitar kita, masih banyak anak-anak yang berperilaku kurang sopan kepada ibunya, menyakiti ibunya, bahkan mendurhakai ibunya. Padahal Allah melarang perbuatan tersebut, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ingat kawan, ibu adalah sesosok manusia yang sangat mulia dan berjasa dalam kehidupan kita. Ibu telah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, dan membesarkan kita. Ibu adalah seseorang yang tulus merawat kita tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun dari kita. Begitu besar jasa seorang ibu, bahkan kita tidak mampu membalas jasanya. Lalu, mengapa masih banyak anak-anak yang tidak mau merawat ibunya, mengurus ibunya, bahkan mengusir ibunya? Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, marilah kita selalu berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Insya Allah, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, insya Allah akan sukses dunia dan akhirat. Pergi ke masjid untuk sholat jamaah, bawa sajadah jangan sampai jatuh. Wabila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.